الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال Mufassir rahimahullah ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulami fi darin amin. Wa li hadha qala Abu Talib fi qasidatihi al-ma'rufati al-lamiyati. Oleh karena ini berkata oleh Abu Talib dalam qasidahnya yang terkenal al-lamiyah. Wa mauti'u Ibrahim fi sakhra fi sakhri ratbatun ala qadamaihi hafian ghairu nailin wa mauti'u Ibrahim, dan tempat berpijak Nabi Ibrahim fis-sakhri, di batu besar tempat berpijak Nabi Ibrahim di batu besar ratbatun. Masih basah batunya. Ala qadamaihi, beliau berdiri di atas dua tumitnya, maksudnya menggunakan dua kakinya ini. Hafiyan ghairu nailin, hal keadaannya tanpa memakai terompah, enggak pakai sendal. Nabi Ibrahim injak batu tanpa pakai sendal. Itu apa nyepak begitu tuh yang jadi pikiran kita. Batu. Kaki beliau sampai nyepak di batu itu. Batunya keras tapi kok bisa nyepak itu. Kuasa Tuhan dan kuasa Allah itu. Wa qad adrakal muslimuna dzalika fi aidan, dan sungguh telah mendapati kaum muslimin akan demikian itu pula. Bekasan telapak kaki Nabi Ibrahim. Kaum muslimin dapat ini tuh. Wa qala Abdullah ibn Wahb bin, berkata oleh Abdullah bin Wahb, akhbarani Yunus ibn Yazid an ibn Syihab bin anna Anas bin Malik haddatsahum qala ra'aitul maqama fihi asara asabihi alaihi salam. Berkata oleh Abdullah bin Wahab, telah bercerita kepadaku oleh Yunus bin Yazid dari Ibn Syi'ah bahwa Anas bin Malik telah bercerita kepada mereka, berkata, ya aku telah melihat akan makam padanya akan bekasan jari jemari Nabi Ibrahim alaihissalam di batu itu. Wa akhmas qadamihi, dan ya bagian telapak kakinya yang bawah atau lekukan dua kaki Nabi Ibrahim. Ghairu annahu azhabahu mas'hud nasi bi aidihim, kecuali ya bahwasanya telapak kakinya itu telah dihilangkan oleh sentuhan manusia dengan tangan-tangan mereka. Jadi berarti sekarang udah enggak ada kelihatan lagi gitu. Udah hilang. Disebabkan sentuhan manusia. Sama Hajar Aswad dulunya pun cakep putih ya, tapi banyak yang nyentuh manusia, banyak berdosa, jadinya hitam. Wa qala Ibnu Jaririn haddatsana Bishr bin Mu'adzin haddatsana Yazid bin Rubai'in qala haddatsana Sa'idun an Qatadata wa attakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Telah berkata oleh Ibnu Jarir, telah bercerita kepada kami oleh Bishr bin Mu'ad, telah bercerita kepada kami oleh Yazid bin Rubai, telah bercerita kepada kami oleh Sa'id dari Qatada, jadikan olehmu daripada makam Ibrahim itu tempat solat. Innama umiru, hanya saja mereka diperintahkan ayusallu indahu, agar mereka solat di sisinya.
walam yukmaru bimasih, mereka enggak diperintahkan untuk menyentuhnya. Kalau kita memang begitu manusia, kepo kalau bahasa kita, disentuh dipegang, maunya megang, kalau bau maunya cium aja, kempes bannya dipencet, udah tahu kempes, kempesnya buka gak ya? Iya, dingin itu. Ya. Iya. Kalau nggak ada hukumnya sih nggak masalah. Cuma yang jadi masalah ada hukumnya tuh. Ya kalau ya seperti ini ya. Kalau ban kempes dipencet ya, ya nggak apa-apa sih, cuma kemangatan bodohnya banget banget gitu ya. Ini kalau udah bau, bau maaf maaf, bau teh kucing umpama gitu, masih dicium juga sama dia kan? Bau kan? Itu ada hukumnya tuh. Iya. Iya. Najis bau dicium juga, itu hukumnya dalam fikih kita Syafi'i haram hukumnya. Walaqad takallaftu hadhihi al-ummah. Nah ya, walaqad takaffalat, walaqad takallafat hadhihi al-ummah. Takallafat hadhihi al-ummah syai'an ma takallafatul ummu qablaha, sungguh telah memaksakan diri oleh umat ini akan sesuatu apa yang ya tidak ya memaksakan diri umat-umat sebelumnya. Walaqad dzukira lana man ra'a asara akibahi wa asabi'ahu bihi. Pemazalat hadhihi ummatu yamsahunahu atta ikhlau laqa wan ma. Dan sungguh telah disebutkan kepada kami ya, akan orang yang melihat akan bekasan telapak kakinya dan jari-jarinya, wa asabi'ahu asara akibihi wa asabi'ihi padanya, pada batu itu, maka senantiasa umat ini menyentuh dia sehingga pudar dan terhapus. Jadi pudar terhapus, hilang gara-gara disentuh. Ya, banyak yang kepo soalnya. Kuntu aku katakan waqad kana al-maqamu mulsikan bijidaril Ka'bah, bijidaril Ka'bati, sungguh adalah makam itu ya nempel dengan tembok Ka'bah. Nempel sama tembok Ka'bah. Nempel, dekatnya nempel, bahasanya nempel, itu nempel itu ya. Wa makanu ma'rufun al-yawma ila janibil bab. Tapi tempatnya diketahui sekarang ini tuh di sisi pintu, dekat pintu. Jadi enggak nempel. Mimma yalil hajara yumnatan yumnata dakhili minal babi fil buq'atil mustaqillati hunaka, daripada yang mengiringi hajar hajar aswad, dekat hajar aswad sebelah kanan orang masuk dari pintu Ka'bah pada tempat yang tersendiri di sana. Nah kita lihat ada, kita bisa bayangin ya, ya makam Ibrahim tuh tempatnya di mana tuh ya. Nah, kalau belum pergi ya belum, tapi sekarang bisa dilihat di YouTube. Ya. Di mana makam Ibrahim, buka aja dah. Wa kana al-Khalil alaihi salam adalah al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam. Lamma faragha min bina'il baiti, tatkala beliau selesai daripada membangun baitu, wa wada'ahu, beliau letakkan itu batu ila jidaril Ka'bati, ke tembok Ka'bah. Ya. Au annahu intaha indaul bina'u fataraka hunaka, atau bahwasanya telah selesai membangun ya di sisinya lalu ia tinggalkan di sana batunya.
Wa li hadza, oleh karena ini, wallahu alam, umira bi salati hunaka 'inda faragi tawafi. Beliau diperintahkan untuk salat di sana ketika selesai tawaf. Habis tawaf, ya kita sunnah sunat salat ya, tawaf ya di belakang makam Ibrahim. Sunat itu. Wa nasaba ay yakuna 'inda maqami Ibrahim haizun ta bina'ul ka'bati fihi. Dan munasabah sesuailah bahwasanya ada di sisi makam Ibrahim ya, sekarang itu adanya itu. Ya, sekira selesai membangun Ka'bah padanya. Wa inna ma akhrahu an jidalil Ka'bati Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hanya saja akhrahu ya. Mentakhirkan, maksudnya menjauhkan beliau akan dia Nabi Ibrahim daripada tembok Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim menjauhkan tuh batu itu dari tembok Ka'bah. Ya, Amirul Mukminin, oleh Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab. Beliau geser. Wa huwa ahadul a'immatil mahdiyyin wal khulafa'ur rasyidin. Beliau Umar, Sayyidina Umar adalah salah seorang daripada imam-imam yang mendapati petunjuk, khulafa'ur rasyidin allazina umirna bittiba'ihim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Wa huwa ahadur rajulain alladhina qala fihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktadu bil ladzina min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ya, dan dia adalah salah seorang daripada dua laki-laki yang ahadur rajulain allazaini, dua laki-laki yang qala, bersabda pada keduanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktadu billazaini, gitu. Ikuti olehmu dengan dua orang membakti daripada setelah aku, ya Abi Bakrin wa Umar. Artinya apa? Ikutin apa yang disuruh oleh Sayyidina Umar. Dan waktu itu pun Sayyidina Umar memindahkan, tadinya nempel di tembok Ka'bah, beliau pindahin, enggak ada yang nentang. Wa huwa allazi nazala al-Qur'anu biwafaqihi fi salati 'indahu, dan dialah yang Al-Qur'an turun sesuai dengan idenya ya, fi salati 'indahu, dalam salat di sisinya. Jadi Sayyidina Umar memang orang yang banyak ide-idenya itu ya diiyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada firman Allah, turunnya Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran itu diawali dari idenya Sayyidina Umar. Iya, di antaranya ini. Betul hebat Sayyidina Umar ini. Itu ada tuh ditulis oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, ada ide-ide Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar udah nyaranin turunlah. Di antaranya seperti Sayyidina Umar itu pernah negur Nabi. Nabi sembahyangin ya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, gembongnya orang munafik, ketika mati. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, mati. Dia kan gembongnya munafik. Ya. Lalu beliau diminta untuk menyolatinya. Nabi solatin, karena memang beliau punya anak sahabat Nabi yang sangat dicinta, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah. Beliau diminta untuk mensolatin, ya Nabi namanya juga. Orangnya baik banget. Padahal tuh ya Abdullah bin Ubay bin Salul, babanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tukang bocorin rahasia-rahasia ya Nabi. Banyak rahasia yang dibocorkan olehnya, dan banyak segala sesuatu yang dihancurkan olehnya.
Orang munafik yang gregetan gitu. Ya, dia nak munafiknya munafik i'tiqadi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika dia meninggal dunia diminta untuk disolatin, Nabi solatin. Ketika disolatin, Nabi solatin, Sayyidina Umar marah itu. Negor-negor Nabi, marah bukan apa, bukan. Ya, Nabi Sayyidina Umar negor Nabi. Kenapa disolatin ya Rasulullah? Kan dia begini kan, ngomong Nabi. Kalau bahasa kita udah biar, diam aja lu. Bahasa kita gitu, bahasa kita. Salatin juga. Akhirnya setelah itu, turunlah ayat Al-Quran, negor Nabi. Masya Allah. Turun ayat Al-Quran, negor Nabi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Hebatnya Sayyidina Umar. Berarti apa? Keuji Sayyidina Umar ini. Makanya ada tuh kitab khusus Fiqhul Umar. Sayyidina Umar. Walihadza lam yunkir dzalika ahadun minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena ini enggak ada yang mengingkari tentang demikian oleh seorang pun daripada sahabat. Jadi dipindahkan itu batu makam Ibrahim tadinya nempel dengan tembok Ka'bah, dipindahin sama Sayyidina Umar, enggak ada yang ingkar sahabat satupun. Enggak ada yang ingkar, sahabat satupun enggak ada yang ingkar. Radiyallahu anhum ajma'in, wallahu a'lam bishawab.